Berikut ini cara untuk mengaktifkan OTG atau OTG di HP Realme. Jadi OTG itu untuk menyambungkan perangkat, misalnya flashdisk seperti ini, kemudian harddisk, kemudian keyboard ataupun mouse. Nah, untuk mengaktifkan di HP Realme ini, kalian bisa buka setelan, pilih atau ketik di sini OTG. Nah, itu kan ada OTG connection. Kalian pilih OTG connection itu. Nah, yang ini kalian aktifkan. Atau kalian bisa seperti ini. Pilih yang ini, jaringan internet, dan ini ada OTG connection juga. Kalian aktifkan, setelah kalian aktifkan, kalian baru masukkan ini. Adapter dari OTG-nya apakah terdeteksi atau tidak ke bagian port chargernya. Jadi seperti itu. Ini untuk mematikan, ini untuk mengaktifkan. Biasanya setelah 10 menit tidak kita connect dengan perangkat OTG, dia akan mati secara otomatis. Jadi setiap mau connect headset, kemudian flashdisk harus aktifkan dari situ. Jadi seperti itu caranya.